tapi akan golang emas. Siapa yang diberikan dan ini Indonesia dan membangun serangan jati gede yang mengharapkan lawan bukan dia bertiga kali Alvin mengangkat bola dan bola Indonesia dan sudah Jensen keras diterima dengan baik meja dan back
dari akhir anggaran bola meluncur dengan cepat bungkus 376 derajat celcius. Iya, nomor punggung 5 kali Bayu ambil ancang-ancang lakukan servis. Siapa yang memangkat bola John itu kan membentur blok. Iya, keluar poin untuk RGS 87. Masih kita saksikan Bayu lakukan servis. Siapa yang dituju? Masih memotor perempuan dari Johnny Nizar mengenang bola dan keluar. Attack yang keras dari Angkin Anggara. Poin untuk RGS 97 Bayu kembali. Kita saksikan nomor punggung 5 ambil ancang-ancang servis sulit sekali ini dan juga membatur blok oleh Ritan sambil mengeblok sambil tersenyum. 10-7 kembali kita saksikan Bayu ambil ancang-ancang dan masuk pengamatan yang kurang baik dan Timothy menang positif dari Jati Gede 11-7. Permainan bola masih berada di tangan Bayu. Pemain Indomaret untuk RGS malam hari ini ambil ancang-ancang Bayu. Lakukan servis pelan saja. Membangun serangan Jati Gede. Yang kali ini seorang Henry Libero Nasional gagal menahan laju bola karena laju bola sangat tepat. Dan 8-11 Tony Tuba ambil ancang-ancang Tony Tuba. Kita saksikan sedikit pelan saja. Nizar mengangkat bola Andre. Gagal kali ini menghindari blok-blok yang sangat tinggi sekali. Kembali Johnny Tuban konsentrasi di tempat servis. Siapa yang akan dituju? Lakukan servis akhir anggaran ke tujuh Rijadan. Masih dapat ditangani Johnny. Kita servis menjadi 10-11 karena bola sempat berlutut di enet. Kembali Tony Tuban ambil ancang-ancang. Ayah kembali akan keluar menghindari blok keluar dari bukan dari Ripa Nurmulki. Kembali angka yang soya terjadi di angka 11 satu lagi Om Tony. Tony kembali lakukan servis. Malam hari ini sementara ini unggul Jati Gede memimpin 1 poin atas RGS. Kembali Tony lakukan servis. Resep yang kurang baik dari seorang Agil Anggara. Gagal serangan dari RGS 13-11. Kembali Johnny lakukan servis Johnny. Iya Henry ngirim bola dan masih dapat diselamatkan. Iya hati langsung dengan sikap hati merumpet bola. 14-11 dia masih Johnny Tuban. Kali ini keluar dari jari Johnny. 12-14 dan mengambil berjalan menuju tempat servis Ripan Nurmulki nomor punggung 12 ancang-ancang Ripan Nurmulki. Jackson keras bola langsung mengarah pertahanan lawan. Bungkus cukup Akil Anggara mengoyak pertahanan dari Jati Gede 13-14. Ripan kembali ancang-ancang Jensen keras namun keluar sambil tersenyum tipis dan berkabung.
hati-hati. Pemain nasional untuk Jati Gede akan melakukan servis nomor 28. Tapi dilakukan pelansanya tinggi datangnya berani dia mengangkat bola dan beteng dari Rivaldo Multi merubah angka menjadi 14-15. Berganti di tempat servis nomor punggung 7 Fauzin. Pemain itu marit untuk RKF. Kita saksikan Alvin mengangkat bola masih dapat ditahan dengan baik. Kita saksikan dia dua kali semes, dua kali ditahan, dia ketiga kali berhasil. Seorang Bayu mencetuk runtuk tuk 16-14. Alvin ambil asan-asan Jensen. Masih masuk
Nomor punggung 4 ambil Antang-Antang Mahfud. Siapa yang dituju? Ini rasanya saja dari Hakim Anggara 21-22 timot dari RGS Sukerjo. Di lapangan permainan bola masih dipegang Mahfud. Pemain nasional untuk Jati Gede lakukan servis baik, dorong bola ke Nijat dan masih dapat dicang oleh Mahfud. Johnny Tugas berhasil. Johnny menyamakan kedudukan 22-22. Sonya 2 Dian Nijat Amat kembali mengincar lawan. Ini Nizar angkat dan berhasil seorang rebound hutan crossback 23-23. Lulikur Podo berganti Faisal Faris. Antang-antang lakukan servis. Dia tidak siapa Adoni dan Rama. Siapa yang sedari Ramadhan Zulmirar akan menjadi sama terjadi kopi Nimbayus 24-24. Melakukan servis membangun serangan tapi ganti Ramika terjangkau mendapat kesempatan mengakhiri set kedua ini. Jati Gede 25-24. Doni Tugan nomor punggung 3 untuk Jati Gede pandulkan bola ke tanah. Konsentrasi Doni lakukan servis pelan saja. Nijar mengangkat bola sekali pukul dari Ritan pelan namun tidak dapat dicang oleh para pemain dari Jati Gede 25-25. Ripan ambil atang-atang yang mencari Ripan keluar 26-25. Kesempatan untuk Jati Gede mengakhiri set kedua ini. Mampukah Hadi ambil atang-atang di tangan Hadi si kulit muda? Siapa yang dituju? Pelan saja kita saksikan. Masih dapat ditang kedua ini 1-1 rukun sebarkan sementara.